Oke, kalau untuk pertumbuhan bisnis cold chain di tahun 2023, kita lihat baik secara kebutuhan dari para customer ya, maupun dari perkembangan para pemainnya itu masih cukup positif ya, jadi sangat baik. Secara revenue juga itu masih ada peningkatan ya yang cukup signifikan dibanding tahun 2022 yang lalu. Gitu. Jadi memang yang cukup unik dari bisnis cold chain ya, terutama di cold storage-nya, even pada saat terjadi pandemi ya di tahun 2020 itu tidak berpengaruh ya terhadap bisnis kita. Itu bahkan penggunaan cold storage di tahun 2020 dan 2021 secara rata-rata lebih bagus dibandingkan di tahun sebelum COVID. Nah, yang menggembirakan adalah setelah COVID berakhir, gitu ya, kondisinya pun tidak otomatis menurun ya. Jadi tetap perkembangannya positif ya. Secara kebutuhan pun meningkat dan kami sendiri ya, baik secara target ya dibandingkan tahun lalu gitu ya, maupun dibandingkan target tahun ini untuk di tahun 2003 itu kita masih achieve dengan cukup baik. Di tahun ini karena kita tahu bahwa global market itu terus bertumbuh, terutama untuk frozen food dan pharmaceutical, jadi bisnis cold chain itu tidak ada matinya. Karena apa? Karena memang orang cenderung akan lebih memperhatikan tentang gizi, tentang food loss, tentang food waste, dan bagaimana mendelivernya ke negara-negara yang memang membutuhkan. Jadi tetap bisnis cold chain itu tidak ada matinya. Tahun ini tahun 2023 ya, yeah. Cukup bagus sekali ya tahun ini, karena apa, efek dari pandemi kemarin juga ya, karena banyak ya, apa, banyak yang membutuhkan ya, apa ya, order makanan gitu langsung, jadi cukup bagus pertumbuhannya. Kalau dibilang tren pertumbuhan sih yang pasti namanya distribusi pasti akan meningkat, selalu meningkat lah namanya pengiriman barang. Nah khususnya untuk cold chain itu sendiri ya pasti mengikuti pertumbuhan untuk bisnis distribusi barang. Ya, kalau untuk pertumbuhan bisnis cold chain itu sendiri pastinya di tahun ini sudah sangat-sangat luas ya, sudah sangat-sangat besar. Kenapa? Karena sesuai yang tadi kita ikutin presentasinya dari seminar ini, karena tadi ada disebutkan satu kali aja kita berhenti makan ya cold chain itu sendiri mati. Nah, di mana kalau pertumbuhan ekonomi sekarang ini kan masih memerlukan digitalisasi itu sendiri, sehingga menurut saya pertumbuhan cold chain itu sendiri pastinya di tahun ini sangat-sangat besar. Ada beberapa sektor industri yang berkembang cukup signifikan ya, terutama setelah terjadinya pandemi COVID kemarin. Ya, pertama adalah value added product ya, yaitu perusahaan-perusahaan FMCG yang memproduksi olahan-olahan makanan ya, baik itu dari daging sapi, daging ayam gitu ya, ataupun dari olahan ikan, itu berkembang dengan cukup pesat ya. Secara volume cukup signifikan gitu ya. Yang berikutnya adalah industri restoran ya. Jadi industri restoran juga ini baik yang restoran yang konvensional ya, yang offline, maupun restoran-restoran yang bersifat cloud kitchen, sejak COVID kemarin itu perkembangannya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Karena meskipun akses orang terhadap mall, terhadap restoran offline itu sempat terbatas ya pada saat COVID. Nah, tetapi karena ada perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan makanan gitu ya dengan cara pemesanan secara digital gitu ya, itu secara kebutuhannya itu tidak menurun sama sekali jadinya gitu ya. Jadi bahkan trennya kita gitu ya setelah COVID kemarin itu terus bergerak naik sampai dengan di tahun ini. Pertama adalah pengiriman barang, karena pengiriman barang ini atau pengiriman makanan dan pharmaceutical ini itu sudah menjadi global market, dan semua negara ingin mempunyai fungsi dan peran masing-masing di dalam mempertahankan ketahanan pangan negara mereka masing-masing. Nah, ketahanan pangan ini sangat penting.
Jadi industri cold chain ini akan tetap bertumbuh karena apa? Karena itu merupakan bagian dari ketahanan pangan suatu negara. Bagaimana dia bisa menjaga kontinuitas dari suplai makanan itu sendiri, kemudian menjaga fluktuasi harga supaya tidak terlalu fluktuatif, dan yang paling penting adalah bagaimana negara itu bisa menghasilkan devisa supaya negara tersebut tetap mempunyai ekonomi yang dapat tumbuh dengan baik. Sektor bisnis ya pasti sektor bisnis food ya, makanan itu pasti. Kalau dibilang sektor industri yang mendukung bisnis cold chain, ya seperti tadi yang udah disebutkan, yang pasti dari sisi warehouse, logistik, kemudian ada dari sisi distribusi barang atau trackingnya, termasuk juga banyak hal sih, termasuk juga dari sisi cargo ownernya atau si pemilik barangnya, itu jenis barangnya, nah itu semua yang mendukung untuk industri cold chain. Digitalisasi itu satu keharusan ya di dunia cold chain. Pertama ya, karena alasannya adalah produk yang dihandle ya oleh cold chain logistik itu rata-rata adalah produk yang perishable. Ya, yaitu produk yang mudah rusak dan harus dijaga di suhu tertentu, gitu ya. Sehingga dalam penanganannya perlu kecepatan. Nah, jadi kalau dalam penanganannya itu tidak dilakukan dengan proses yang cepat, maka potensi kerusakan si produk ini juga akan lebih tinggi, gitu ya. Nah, yang kedua, ya, meskipun kita perlu kecepatan, gitu ya, tapi tetap data harus tetap akurat. Ya, tidak bisa kita hanya cepat saja, gitu ya, tapi stoknya selisih, barangnya rusak dan yang lain, gitu ya. Jadi secara kualitas barang tetap harus bisa dijaga gitu ya. Yang kedua juga datanya harus tetap akurat. Yang ketiga ya, yang membedakan kita dengan dry logistik adalah ya, kita bekerja di suhu di bawah normal ya. Kita sampai di minus 20 sampai minus 25. Ya sehingga jika dalam proses pengambilan atau penyimpanan inventory kita tidak bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Nah, maka akan ada risiko juga terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja kita gitu. Pertama adalah kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara maritim dan kepulauan, di mana satu sama lainnya perlu dihubungkan secara baik, terinformasi dengan baik, dan terhubung dengan baik. Oleh karena itu, digitalisasi ini sangat memberikan peran bagaimana kita, pertama, rantai dingin itu tidak putus, kemudian yang kedua, efisiensi dari biaya-biaya yang akan timbul. Karena apa? Karena tingkat kerusakan di Indonesia ini masih cukup besar. Contohnya di seafood product itu bisa mencapai 35%. Di sayur dan buah itu bisa mencapai 50%. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengurangi ini adalah dengan mengkomunikasikan, dengan mengintegrasikan secara digital agar semua stakeholders dapat terhubung dengan baik dan dapat bisa mengefisienkan semua biaya-biaya yang akan timbul di dalam rantai dingin ini. Perlu didigitalisasi ya karena mengikuti tren ya, karena otomatis perusahaan yang tidak mendigitalisasi bisnisnya berarti akan ketinggalan. Jadi ke sisi persaingan sih seperti itu. Sebetulnya kalau dibilang perlu atau tidaknya, kita tuh dipaksa. Sekarang tuh kita dipaksa untuk mengarah ke digitalisasi. Tadi yang sudah sempat dijelaskan bahwa kalau manual kita baru bisa mengetahui bahwa suhu itu meningkat, misalkan dalam satu minggu dicek ternyata di hari ketiga suhunya meningkat. Nah, dengan adanya digitalisasi ini semuanya kan berubah menjadi real time, secara real time. Jadi pada saat kalau dibilang fungsi digitalisasinya itu sendiri ya sangat penting untuk bukan hanya cold chain aja, semua jenis usaha sekarang kita dipaksa untuk ke arah digitalisasi. Oke, ada dua yang paling penting gitu ya berkaitan dengan cold chain logistik. Yang pertama sudah pasti ya, kegiatan bisnis kita di warehouse, dalam hal ini penyimpanan barang, gitu, itu wajib di digitalisasi.
Yang kedua adalah transportasi manajemen ya. Jadi dua hal ini sangat perlu digitalisasi karena saat ini customer sudah lebih demanding. Mereka menginginkan dapat akses data langsung secara real time ya. Yang tentu saja ini tidak bisa di-provide oleh sistem yang konvensional atau sistem yang manual. Ini hanya bisa dipenuhi dengan sistem digitalisasi. Gitu. Yang paling penting adalah di mana tingkat perusahaan itu sangat tinggi dan yang kita ketahui adalah di rantai pasok dan distribusi. Walaupun pada di ujungnya itu juga proses penyimpanan juga sangat penting. Tetapi yang kita perlu garis bawah di sini adalah bahwa supply demand kita itu akan terhubung dengan baik kalau di rantai pasok dan distribusi ini dapat terdigitalisasi dengan baik. Prosesnya pertama di warehouse, kedua ya di itu ya di apa di transportasi. Semua. Dibilang semua ya itu dari pengiriman perlu digitalisasi. Kemudian dari sales, dari monitoring karyawan, HR manager, human resource-nya, itu semua perlu dilakukan digitalisasi. Betul, gitu ya. Jadi nilai investasi yang kita keluarkan, baik itu dalam hal untuk membangun gudang, untuk menyediakan truk, itu lebih tinggi dibandingkan dengan logistik yang dry, gitu ya. Nah, tetapi memang, gitu ya, ini diperlukan ya, this is required, karena kalau kita tidak berinvestasi dengan kualitas yang seharusnya, maka potensi pelayanan kita akan menurun, yang kedua juga kualitas barang yang kita handle pun itu bisa rusak. Nah, jadi memang ada requirement tertentu yang harus kita penuhi gitu ya dalam hal kualitas gudang, kualitas truk. Itu yang menyebabkan investasi di awal itu lebih tinggi dibandingkan dengan dry logistik. Itu sangat relatif sekali ya. Karena kalau kita lihat dari opsional dari segi fungsi itu bagaimana kita bisa menyelamatkan kualitas produk kita. Jadi kalau orang mengatakan bahwa bisnis kecinta adalah mahal, itu sama sekali tidak benar. Karena apa? Karena kita melihat dalam satu sebuah konsep. Ya, konsep itu adalah bahwa kita harus bisa menjaga kontinuitas usaha-usaha kita, terutama di bidang makanan dan farmasi, yang memang membutuhkan suhu yang terkontrol. Jadi, kalau kita mau terus berkompetisi secara baik dan secara benar, itu bisnis cold chain harus bisa masuki apapun risiko yang akan kita tempuh dari segi biaya dan dari segi lain-lain seperti sumber daya manusia. Jadi kata kunci adalah cold chain itu mahal, tidak ada. Itu semua berfungsi untuk bagaimana kita menyajikan sebuah usaha kita dengan baik. Cold chain udah pasti, cold chain pasti mahal karena dari warehouse sendiri ada energinya 24 jam ya terus. Jika melihat perkembangan dalam 5 tahun terakhir gitu ya, di bisnis kami sendiri kita growing sudah sangat luar biasa gitu ya. Kita dalam hal kapasitas gudang sudah meningkat 7 kali lipat dalam 7 tahun terakhir. Jumlah truk juga kita sudah meningkat 5 kali lipat. Dan kami juga merasa di tahun 2024 juga perkembangan bisnis cold chain masih sangat positif gitu ya. Melihat dari kebutuhan dari para customer kita ya, yang saat ini masih banyak yang tidak kita penuhi nih. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu kita berikan catatan khusus ya, itu masalah networkingnya. Karena saat ini fasilitas-fasilitas cold chain itu masih terkonsentrat sebagian besar di wilayah Jabodetabek. Nah, yang kita perlukan untuk di tahun 2024 adalah kita harus bangun network. Kita harus eksis di lebih banyak kota, terutama kota-kota di luar Pulau Jawa. Gitu ya, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ya, kita harus lebih menggarap dengan intensif untuk di pulau-pulau tersebut. Seperti itu. Secara nasional memang tahun 2024 itu adalah tahun politik ya. Tapi di tahun politik ini orang malah berlomba, hampir semua pemerintah daerah itu mereka terfokus pada penyajian logistik yang bisa digunakan oleh publik, oleh masyarakat. Nah, jadi justru yang saya pikir di sini adalah bisnis cold chain-nya akan semakin baik ya di tahun politik ini, karena semua para regulator, legislator, dan lain-lain itu akan berfokus pada logistik.
karena logistik ini sudah menjadi trend topics, bagaimana kita menurunkan biaya-biaya logistik. Tentu saja nanti logistik yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Jadi distribution logistik ke depan ini masih tetap survive dan akan lebih baik lagi dibanding tahun sekarang. Kalau untuk prediksi tahun depan ya, jujur kalau saya bicara dari unit pendingin sendiri dan beberapa kali saya datengin ke customer, memang sudah banyak, sebelum kita pergantian tahun pun sudah banyak permintaan untuk unit pendingin itu sendiri. Jadi prediksi saya di tahun ke depan, di tahun 2024, pastinya perkembangan bisnis cold chain ini sendiri bakal naik terus, seperti itu. Terkait kegiatan ini yang diadakan oleh ISIGO terkait digitalizing logistik cold chain. Dari pemerintah sangat mendukung ya, terutama terkait digitalizing ini, yang mana ini merupakan ajang bertemunya para pengusaha terkait logistik terutama cold chain, sehingga bisa mengupdate terkait peraturan, terkait informasi, terkait sistem juga update terbaru. Jadi para pengusaha diharapkan mengikuti tren saat ini, tidak ketinggalan terutama. Jadi diharapkan masa depan semua sistem yang digunakan akan terintegrasi dengan kementerian juga, sehingga akan memudahkan terutama untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mana dapat membantu usaha yang lebih sehat, persaingan yang sehat, sehingga meningkatkan produksi semua di lini usaha logistik Indonesia. Acara hari ini ya, Digitizing Management of Refrigerated Supply Chain Transportation and Logistics ya, ini sangat bagus sekali buat anggota-anggota RP, karena sekarang ini kan industri 4.0, semuanya itu butuh tentang teknologi ini. Dengan teknologi ini kita bisa mendapatkan banyak keuntungan lah buat perusahaan. Salah satunya seperti AI dan yang lain-lainnya lah, intinya bagus buat perusahaan-perusahaan yang lain. Semuanya harus digitalisasi, dari analog menjadi digitalisasi, jadi semuanya nanti akan lebih baik lah untuk cara kerjanya gitu. Terkait digitalisasi untuk angkutan barang di cold chain terutama di kita itu, di pemerintah sangat mendukung, karena sekarang eranya itu era digitalisasi atau teknologi. Jadi dengan adanya teknologi akan memudahkan semua urusan, semua sistem akan terintegrasi seperti yang tadi disampaikan, semuanya akan menjadi satu, cukup mengakses salah satu sistem aja. Di kita juga semua sistem GPS, semua sistem perizinan menjadi satu, semua pengusaha ataupun para pemilik usaha dapat mengakses semua, dapat mengetahui, dan akan dimudahkan dengan adanya sistem tersebut. Dengan adanya sistem tersebut, terutama untuk cold chain yang saat ini masih belum tersentuh oleh Kementerian Perhubungan, dengan adanya sistem ataupun acara ini akan menjadi poin utama, akan menjadi tambahan untuk mengeluarkan kebijakan yang mana akan meningkatkan produksi logistik Indonesia, sehingga sistem yang sudah dikeluarkan saat ini atau NLE, National Logistic Ecosystem, akan menjadi lebih meningkat dan cepat terselenggara dengan baik. Kurang lebih seperti itu, semoga diharapkan sering-sering saja untuk sistem ini, sehingga masyarakat atau para pengusaha lebih sering terupdate info terkait sistem informasi. Lebih seperti itu.